Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah enggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat. Untuk kali ini guys ya, selamat menyambut tahun ya, pertukaran tahun ya, yang kita bertukar kepada tahun 2024 ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Banyak dan kenangan juga manis dan pahit sepanjang tahun 2023. Dan terima kasih telah bersama kita sehingga ke hari ini guys. Kalian sangat luar biasa ya. Kita semoga kalian doakan kita, semoga kita lebih improve ya. Lebih ke depan lagi guys ya, untuk memberikan konten-konten dan juga reaksi-reaksi yang menarik buat kalian semua. Kita akan buka hari ini dengan detik-detik 500 drone gambar ikonik Indonesia merayakan tahun baru 2024. Ini luar biasa sekali, pertama kali aku nampak di Pakci yang mana pakai drone ya. Selalu orang pakai kembang api ya kan. Tapi ini pakai drone guys. Jadi LED, jadi big screen lah. Iya. Tapi pakai drone guys, itu luar biasa sekali. Jadi enggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3 2 1 and go. Jangan lupa untuk follow channel media Nawacita Indonesia. Itu drone tuh guys, drone itu. Wah. 500 drone. Ini dia. Irana. Banyak 500 drone diterbangkan. Wah. Lepas itu dia membentuk gitu aja. Luar biasa. Wah, siapa yang tinggal di apartemen nih guys? Wow. Ini apa ini? Itu drone itu. Untuk countdown. Burung ya. Wow. Oh, Garuda guys. Perfect formation. Lagi terbang ya, terbang. Gila. Keren guys. Keren banget guys. Wih, bukan kecil guys, besar banget. Dengan 500 drone yang sedang terbang. Ini nggak boleh salah nih guys. Oh,
gambar ikonik Indonesia. Oh. Apa lagi yang bakal kita lihat guys? Oh, itu ada projector juga, projection mapping. Wow. Okay, guys. Wow. Wow. Wow, cantik banget nih. Wih, kakinya bergerak. Wow. Ini semua drone tuh, guys. Countdown, wow, countdown pakai drone guys. Aku bikin editing tadi ya. Oh gila, countdown. 6, 5, 4. Wah, sendiri yang jadi kembang api guys. Wow, dia sendiri membentuk kembang api ya. Wow, Happy New Year. Happy New Year. Wow. Wih. Luar biasa Indonesia. Kalau ada di sana ini pasti aku kan happy gila, guys. Betul. Siapa enggak happy begini, guys? Bundaran Hotel Indonesia. Dengan penggunaan teknologi baru. Ya. Pertamina. Pertamina guys. Pertamina. Oh. Oh, itu hotel ya. Iya, luar biasa guys. Puasa guys. Asik banget nih. Sasa. Wah, wow, keren. Kita juga jadi penasaran siapa yang ada pada waktu ini, guys. Ya, kalau ada silakan komentar, guys. Gimana pengalaman kalian ketika ini, guys? Aku pasti langsung enggak lihat kembang api ya semalam, enggak ada. Enggak ada ya. Sama kita. Ya, di rumah aja ya, banyak-banyak kerjanya, guys. Jakarta. Ya, mantap. Wow. Sukses terus. Pakai drone, guys. Tulis guna drone. 500 drone. Bukan sedikit itu kuantitinya. Seperti jadi apa tuh? LED panel lah. LED panel yang terbang. Di Monas ya? Oh di ini. Yang apa rana buat tuh? Kawasan tengah ya. Benar-benar ikonik ya berarti. Betul. Happy New Year 2024. Wow. Terima kasih buat Media Nawacita atas video yang dikongsikan ini, sebab kita sendiri pun nggak pernah lihat lagi yang sebanyak 500 drone diterbangkan untuk display ikonik Indonesia. Mantap. Sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Insyaallah ya, semoga semua baik-baik saja ya. Betul. Bertukar tahun ya, jadilah diri kita yang positif. Dan berikanlah yang terbaik untuk tahun 2024 ini. Dan doakanlah kita ya, semoga sehat, semoga panjang umur, murah rezeki ya. Kita doain kepada kita dan semua teman-teman kita semua yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Kalau ada lagi yang ikonik ya pada tahun ini, ya sila kalian hantarkan kita video berserta dengan link. Insya Allah kita akan lihat, mungkin ada di desa-desa lain ataupun di bandar-bandar lain, di kota-kota lain ya. Sila berikan kita komentar dan juga video berserta dengan link. Insya Allah kita akan bakalan bereaksi guys. Jadi apa azam kalian pada tahun ini? Jadi sila komentar di bawah.
apa yang pengen kalian bikin untuk 2024. Jadi mungkin saya terima kasih ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk dirasi, just comment down below berserta dengan link, dan insya Allah kami akan jumpa yang terbaik untuk menyaksikan video-video anda. Selamat tahun baru. Yes, itu saja untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum, bye-bye.